Hai YouTubers, manusia ikan atau biasanya dikenal Putri Duyung merupakan makhluk metodologi yang memiliki tubuh separuh manusia dan separuh ikan. Sejauh ini masih menjadi misteri. Apakah makhluk metodologi satu ini benar adanya? Sejarah mencatat, awalnya legenda Putri Duyung berasal dari zaman Syria kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam metodologi Syria itu, Putri Duyung muncul karena ada seorang wanita bernama Atargatis menceburkan diri ke Sungai Suci dan berniat mengubah wujudnya menjadi ikan karena tanpa sengaja telah membunuh seorang pengembala yang merupakan kekasihnya. Namun parasnya yang terlalu cantik, air Sungai Suci itu hanya mampu mengubah dirinya separuh menjadi ikan. Sampai jumpa di konten berikutnya dan jangan lupa subscribe ya official.